Pemirsa, pemerintah Kabupaten Badung selenggarakan program Desa Getting to Zero untuk menekan kasus HIV/AIDS di Badung. Demi terwujudnya Badung bebas dari HIV/AIDS di tahun 2030, Pemkab Badung mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mencegah dan tidak mendiskriminasikan masyarakat yang terjangkit HIV/AIDS. Wakil Bupati Badung Iketut Suwiase membuka kegiatan sosialisasi pembentukan Desa Getting to Zero di Kecamatan Mengwi sebagai salah satu program inovasi penanggulangan HIV/AIDS di tingkat desa kelurahan di Kabupaten Badung. Kegiatan digelar di kantor Camat Mengwi kemarin. Program Desa Getting to Zero digelar sebagai salah satu upaya edukasi bagi masyarakat untuk mencegah terjangkitnya HIV/AIDS. Selain menekan kasus HIV/AIDS, diharapkan melalui program ini, Kabupaten Badung dapat bebas HIV/AIDS di tahun 2030. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Iketut Suwiase mengimbau masyarakat agar tidak mengucilkan penderita HIV/AIDS dan mengajak seluruh lapisan masyarakat bersama-sama menekan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Badung. Kita di Badung ini, strategi kita adalah upaya pendekatan adanya komitmen di tiap desa untuk bergerak bersama-sama di tiap desanya mewujudkan zero tahun 2030 itu di seluruh desa tahun 2024 ini berkomitmen ya untuk bersama-sama melangkah bersama bergerak bersama-sama bekerja bersama-sama untuk mewujudkan zero epidemi HIV/AIDS tahun 2030 di Kabupaten Badung itu. Dalam program ini, Pemkab Badung menerapkan 3-0, yakni menekan jumlah kasus HIV/AIDS, menekan jumlah angka kematian akibat HIV/AIDS, dan menekan adanya diskriminasi terhadap masyarakat yang terjangkit HIV/AIDS. Selain Mengwi, program Desa Getting to Zero sudah diterapkan sebelumnya di Desa Werdibuana, Desa Prerenan, dan Desa Penarungan. Dari Badung, Wayan Diana, iNews melaporkan.